Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah ya. Selamat pagi. Menuju Cidurian. Menuju air durian. Air durian Cikadu. Betul. Tapi ini tadi Cikadu Cimerang ya, bukan Cikadu Sagaranten. Jadi kali ini teh saya teh menyempatkan ngevlog ya, dikumargikan ada jadwal pada siang hari. Kalau misalkan jadwal malam hari mah tarwek ya, dan ya tarwek. Jadi sekarang teh saya teh bersama Bapak Ustadz. Bapak Ustadz gimana? Tidak damang kan? Bulan? Bapak Ustadz tidak damang? Insya Allah sehat. Alhamdulillah ya. Tapi saking ku padat jadwalnya sampai kak kakinya teh titing kubun katanya teh. Itu mah kata yang lain mah cina eta njok cep kulan cep ari penjok mah sama cep. Ini mah incok bareng cep. Aduh cep isukeneh cep kok kagak gini cep tuh itu jadi itu ya asa rigen gitu kena badan, kena badan rigen. Oh, jangankan atau bapak incepnya abi oge, aduh, ano ngiring nikah asal rigen gitu ya teh. Oh, yang namanya nanti tekeng wata nial gitu gitu. Mohon. Tapi ntar malam kemana? Nah, ntar malam untuk sementawis. Jadi nah itu jangan sampai cara kemarin ya, siangnya ada malamnya ada, atuh kita tepas ke isukannya teh tepar gitu sahabat. Jadi sekarang teh jam 7 ini teh pagi-pagi kene diberikan acaranya teh jam 9 nanti katanya apa ya. Jadi sekarang teh kita mau mencari sarapan dulu di jalan, di sisi jalan, di jalan Malaya. Oke, seperti apakah perjalanan kita selanjutnya? Tetap saksikan di acara ngevlog bareng. Di acara. Jadi sahabat ya, sekarang kita teh ada di perjalanan dan kita teh ada di mobil. Di mobil teh kita akan meluncur ke Cimerang City. Ya di Cimerang gitu. Air durian itu adalah Cikadu yang terletak di desa naonnya. Itu ya, wah suka tuh kurang di ini tuh, mau saya tinggalan, aduh ayo pas tampil deh, bayar ya kuah upik. Kita mencari sarapan di mana pak? Di Purabaya aja. Iya. Jadi kita itu harus inti nama harus sarapan lah, jangan terlalu banyak makan harapan. Nah itu pak betul. Kita harus banyak sarapan dibanding harapan ya, karena kita berharap pada sesuatu yang belum pasti itu dan tidak boleh terkecuali sudah ada kepastian ya. Kita baru bisa berharap ya. Itu kadang-kadang yang sudah pasti juga suka pergi pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pak bapak ingin pembukaan sok abis penutupan lah. Aing mah. Oke lah sahabat. Segitu lah pokok nama. Suka ganggu wae Bapak Ustaz eta mah.
Nah, kita sarapan di depan di sini ada tukang gorengan nasi uduk. Nah, sebentar nutup. Nah, jadi ini langganan kita ya, sehari-hari kita tuh suka di sini. Kalau misalkan sarapan teh. Ya, kamu pik. Yap, siap, siap, siap. Oke. Kita turun, sahabat. Kita turun, sahabat. Oke, kita sarapan dulu, sahabat ya. Daripada kita terharapan, mending sarapan. Nah, gorengan naon ya? Jadi itu mau naon hei? Ngomong naon kamu teh? Jadi itu nama saya itu harus sarapan. Iya. Terus? Terus. Oke ya, sahabat. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi melanjutkan perjalanan, guys. Oke. Kita sudah sampai, guys. Sudah sampai dan lebih. Jadi alus gambarnya. Teater. Alhamdulillah Baraya. Sudah dugi kalau kasih. Geus caneut deui wae sahabat. Alhamdulillah. Jadi siap semuanya siap? Oke, kita ikhlaskan untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Untuk bapak dan ibu mah kantun ngawaler engkina Nabiullah Muhammad. Ingat? Siap? Berarti lamun abdi engkin ayeuna. Sampai kapan pun napal dina diri anak. Sok ungkapan-ungkapan sing harade, ucapan-ucapan urang sing harade, maka insya Allah itu akan menjadi pendidikan kerna jadi anak anu harade. Wabillahi taufiq hidayah. Bangsa dah di rumah enggak kada yo. Eh dak itu ah jika itu teh, jika orang di situ teh, bukan nang bawa. Kar itu anu tadi kini kan kar itu omongna. Alhamdulillah acara demi acara sudah tersusun rapi dan alhamdulillah
dari mulai canut kopi dan rokok sampai ke isi perut sudah terpenuhi. Jadi sekarang kita meluncur lagi ke lokasi berikutnya. Alhamdulillah kita masih ada jadwal ntar malam. Tanya kemana Pak? Cianjur. Ke Cianjur, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Insya Allah kalau misalkan rada salse ya kita bikin vlog lagi perjalanan ke Cianjur. Setelah dari Cianjur besoknya kita ke Jakarta. Haji. Mana? Assalamualaikum. Kita ke besoknya kita ke Jakarta. Tapi setelah dipikir-pikir mau ngapain gitu ya? Gak ada yang ngonang. Yang ngonang gak ada, saudara pun tidak ada. Ya jadi kita mungkin mencari lokasi lagi yang ngonang. Kita ke mana besoknya? Gitu ada mustang besok mah ke Sukabumi tapi kota, malam kotanya malam berarti kita berangkat sore ya, berangkat sekitar jam 4 setelah asar ya, setelah asar lah ujarnya. Oh mangga mangga bu. Oke lah sahabat, dimanapun kalian berada, jadi mungkin vlog kita kali ampun cukup sampai sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe janganlah. Dan jangan lupa juga di subscribe ya channelnya Wa Opik, dikembalikan tidak punya channel janganlah.